terkuak permintaan terakhir Steve Ignacia sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Steve Ignacia ternyata sempat minta hal ini pada keluarga hingga bikin tersentuh. Seperti yang diketahui, selebgram sekaligus mantan istri Samuel Rizal, Steve Ignacia dikabarkan meninggal dunia pada Kamis 21 Maret 2024, pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Steve Ignacia telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Steve Ignacia meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak dari 2 pernikahannya. Sebelum meninggal dunia, Steve rupanya sempat menahan rasa sakit bertahun-tahun. Namun hingga kini tak diketahui secara pasti penyakit sang selebgram tersebut. Sebelum meninggal dunia, siapa sangka rupanya Steve sempat mengungkapkan permintaan terakhir pada keluarganya tersebut. Dilansir dari Tribun News Bogor, diketahui istri Anggi Pratama itu awalnya sempat drop sebelum meninggal dunia. Ia bahkan sampai dirawat di ICU RSCM selama 3 hari. Kala itu kondisinya disebutkan terus menurun hingga dokter tak berani melakukan tindakan. Meski begitu, Steve Ignacia sempat sadar dan merespon ucapan keluarga. Bahkan ia sempat mengungkapkan permintaan terakhir saat kondisinya dalam keadaan sedang drop. Rupanya, Steve ingin dipakaikan hijab. Sontak kali itu membuat keluarganya terharu tak karuan. Setelah sempat sadar, Steve Ignacia meninggal dunia hanya dalam 2 tarikan nafas.